yang kelima adalah penyerahan yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Bunda Arsha Ardia Putri, siswa kelas 11 SMA Al-Islam 1 Surakarta. Kepada Ananda Winda Arsha Ardia Putri, kami persilakan. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Humas. Ujung, Bapak Erwin Nugroho Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya, ya, saya biar kelihatan, boleh Bapak yang sebelah sana nanti geser ya. Berikutnya Bapak Yudi. Ya, Bapak Yudi ini mengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Berikutnya sebelah Pak Yudi, Pak Yoko. Ya, langsung saja ya. Pak Yoko mengajar matematika kelas 10. Berikutnya Bapak Bapak Syarifuddin. Ya, beliau mengajar PAI di kelas 10. Berikutnya Bapak Taufik Fajar Gumilang, matematika kelas 10. Ya, berikutnya Bapak Faiz Mabruri, bahasa Inggris kelas 10. Berikutnya Bapak Rizky Amin, beliau mengajar informatika kelas 10. Berikutnya Bapak Ahmad Rusan Fikri, beliau mengajar sejarah kelas 12, 11 dan 12. Berikutnya Bapak Musa, olahraga kelas 10. Berikutnya Bapak Izul Amri, BK kelas 10. Ya, nanti beliau yang membersamai Ananda bahasa Indonesia kelas 10. Berikutnya Ibu Miselia. Ya, yang mungkin kemarin Bapak Ibu sering berkomunikasi dengan beliau karena beliau salah satu panitia PPDB, sekretaris dari PPDB. Beliau mengajar biologi kelas 11. Berikutnya Ibu Uning Hatsari, matematika kelas 11 dan 12. Berikutnya Ibu Sih Minarsi Hartati, kelas bahasa Inggris kelas 10. Berikutnya Ibu Ani Sofyati, ini adalah bendahara sekolah. Berikutnya Ibu Ira Hasyudi, ya, biologi kelas 10 dan 12. Berikutnya Ibu Dewi, pendidikan. Ini juga salah satu alumni Al-Islam yang ingin Pak saya tidak bisa dibayar upahnya, yang penting saya ikut mengabdi sadar mereka lagi Al-Islam. Ini luar biasa. Termasuk pengurus-pengurus yayasan juga demikian. Jadi saya ingin mengabdi, maka kira-kira mencari orang yang semacam ini karena masih dapat tanda berapa-apa makin banyak di Jerman ya. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan gimana? Oh, Taiwan juga raja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah makin banyak sudah. Bahkan kemarin ada mulai mubeng di kandang ini. Oh iya Pak,
Ini nomor kurang. Nanti ini putarnya jam. Alhamdulillah makin banyak sudah. Bahkan kemarin ada. Oh iya, itu saja. Alhamdulillah. Nah ini menunjukkan bahwa kita tidak ada. Sekolah-sekolah negeri yang sangat biasa berkomitmen mengembangkan kualitas, insya Allah akan diminati oleh masyarakat. Sekarang ini dalam TK-TK negeri saja, sekarang kerja negeri, TK-TK negeri sudah banyak yang larinya ke swasta semua. Majelis Musyawarah Perwakilan Kelas. Kalau kakaknya apa? Kalau yang hijau-hijau. Maka keluarga
Jelasin ini lab apa mas? Lab dosen grafis. Ada di sini.